Assalamualaikum Sampurasun. Selamat pagi pemirsa Hobi Seni Channel dimanapun kalian berada. Hari ini lagi berkunjung di Pasar Domba Tanjung Sari, dan nanti saya akan mencoba mereview satu per satu harga domba Garut jenis priangan atau jenis pedaging ya, yang ada di Pasar Domba Tanjung Sari ini. Dan nanti harga yang saya sebutkan itu merupakan harga langsung dari para pedagang. Jadi silakan untuk pemirsa Hobi Seni Channel yang menonton video ini yang membutuhkan domba Garut, silakan langsung datang saja di Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang ya. Nih, untuk itu mari kita saksikan. Pemirsa Hobi Seni Channel, di depan saya ini adalah domba Garut jenis pedaging ya nih. Dan kalau kita lihat dari motif bulunya, ini warnanya putih, coklat dan kehitam-hitaman, tanduknya juga warna hitam ya. Dan ini umurnya di atas 1 tahun lebih ya, bawa timbalnya antara kira-kira 30 sampai 35 kg, dan domba ini dikasih harga 2 juta rupiah nih, keren ya. Dan kalau yang ini sama motif bulunya, ini belang sapi ya, perpaduan antara warna putih dan warna hitam, tanduknya juga warna hitam. Ini masuk dari domba Garut jenis pedaging ya, ini keren. Dan ini umurnya saat ini 1 tahun lebih. Bobot timbangnya antara kira-kira 30 sampai 35 kg, dan domba ini dikasih harga 2 juta rupiah sama seperti yang tadi ya. Jadi dombanya cocok banget nanti untuk acara kurban dan acara ikahan nih, cakep ya. Nah, dan kalau yang ini sama juga kayak tak seperti yang tadi, warnanya warna putih dan warna hitam, tanduknya warna hitam ya. Ini umurnya 1 tahunan, dan bobot timbangnya antara kira-kira 25 sampai 30 kg. Dan domba ini dikasih harga 1.800.000 rupiah ya nih, cakep kan. Nah, dan kalau yang ini masuk domba priangan ya, dan kalau kita lihat dari motif bulunya ini warna putih semuanya, dari kepala sampai ke belakang putih, tanduknya juga warna coklat ke putih-putihannya. Ini keren banget nih domba priangan, tapi ini keren banget nih tanduknya, lumayan bagus ya nih, masuk dari kayaknya seperti itu model tanduk golong tambang ya, ini keren banget ya. Ini umurnya 1 tahun lebih ya, berarti masuk dari plek 2 tua. Nah, bobot timbangannya antara kira-kira 30 sampai 35 kg. Ini tanduknya cakep banget, keren ya, masuk domba priangan nih. Dan domanya dikasih harga 2.500.000 rupiah ya. Nah, dan kalau yang ini masuk dombanya domba priangan ya. Motif bulunya belang sapi, perpaduan ada warna putih dan warna hitam, keren nih. Umurnya di atas 1 tahun lebih. Nah, bobot timbangnya antara kira-kira 30 sampai 35 kg. Dan rumahnya dikasih harga 2.300.000 rupiah nih. Cakep banget, keren ya. Ini cocok banget untuk acara kurban dan acara ekahan atau acara lainnya nih ya. Cakep banget, keren. Selanjutnya kalau yang ini sama juga domba Garut ke jenis biasa atau pedaging ya. Ini warna putih, warna motif bulunya warna putih semuanya, ada warna sedikit hitam, tanduknya juga warna hitam ya. Ini umurnya di atas 1 tahun, bobot timbangannya kira-kira 30 sampai 35 kg ya. Dan domba ini dikasih harga 2 juta rupiah ya nih. Dan selanjutnya ini domba Garut biasa ya, domba pedaging, dan kalau kita lihat dari motif bulunya warna putih semuanya mulus. Ini dombanya cakep banget ya, keren banget. Tanduknya juga bagus. Ini domba ini masih umur 1 tahun lebih. Berarti masuk dari plek 2 tua nih, keren banget ya. Bobot timbangnya antara 30 sampai 35 kg. Dan domba ini dikasih harga 2.550.000 rupiah. Dan kalau yang ini motif bulunya baracak ya, perpaduan warna putih, hitam dan warna coklat, tanduknya juga warna hitam. Ini umurnya di atas 1 tahun lebih, bobot timbangnya antara 30 sampai 35 kg nih. Ini lumayan bagus juga warna motif bulunya ya, keren banget. Dan domba ini dikasih harga 2.300.000 rupiah ya. Nah, dan kalau yang ini domba priangan pedaging ya, dan motif kalau kita lihat dari motif bulunya warna putih semuanya, tanduknya juga warna coklat keputih-putihan. Ini umurnya di atas 1 tahun lebih sedikit.
Dan timahnya antara kira-kira 30 sampai 35 kilogram nih. Dan domba ini dikasih harga Rp1.800.000 nih. Keren banget, cakep ya. Nah, dan kalau yang ini maksudnya dari domba Priangan ya. Motif bulunya perpaduan warna putih, coklat dan hitam. Dan domba ini berumur 1 tahun lebih ya. Dan bobot timahnya antara kira-kira 25 sampai 30 kilogram nih. Keren banget. Ini cocok banget nanti buat acara kurban dan acara nikahan ya. Dan domba ini dikasih harga Rp2.000.000 ya nih, cakep. Nah, dan kalau ini sama juga nih, domba Priangan warna hitam dan warna coklat ya. Dan umurnya juga sama, di atas 1 tahun lebih. Bobot timahnya antara kira-kira 30 sampai 35 kilogram. Dan domba ini sama yang sebenarnya tadi, dikasih harga Rp2.000.000 ya. Dan kalau yang ini juga, ini sama juga nih, domba tapi domba pedaging ya. Motif bulunya warna putih dan warna coklat ada teman-teman. Tanduknya juga warna hitam ya kan. Nah, ini umurnya di atas tahun juga sama. Bobot timahnya antara 30 sampai 35 kilogram kira-kira begitu. Dan domba ini dikasih harga sama seperti yang tadi, Rp2.000.000 ya. Nah, dan kalau yang ini juga sama, ini domba Priangan juga, mana motif bulunya warna putih, semuanya mulus ya. Tanduknya juga warna coklat dan putih-putihan, umurnya di atas 1 tahunan. Dan bobot timahnya tidak jauh beda seperti yang tadi, 30 sampai 35 kilogram. Dan yang domba yang putih itu dikasih harga sama ya, Rp2.000.000 nih. Nah, dan kalau yang ini sama juga, ini domba Garut pedaging ya. Nah, kalau kita lihat dari motif bulunya warna putih semuanya, tanduknya juga warna hitam ke putih-putihan coklat sedikit ya, keren banget. Ini umurnya di atas 1 tahun, bobot timahnya antara kira-kira 25 sampai 30 kilogram. Dan domba ini dikasih harga Rp2.000.000 ya, keren. Nah, dan kalau yang ini sama juga, domba Garut jenis pedaging atau domba Garut biasa ya, ini keren banget. Ini motif bulunya warna putih dan di kepalanya sama, di layar sama kepalanya warna hitam. Ini umurnya di atas 1 tahun lebih ya, bobot timahnya kira-kira saat ini 35 sampai 40 kilogram. Ini lumayan besar juga dombanya ya, keren banget. Ini cocok banget nih buat acara ekahan atau kurban ya, ini keren banget nih. Wah, kan kita lihat dombanya bagus, dombanya sehat ya. Dan lumayan ini bagus banget ya. Ini dikasih harga Rp2.800.000 ya nih. Dombanya sehat banget ya. Nah, dan kalau yang ini sama juga nih, domba Priangan ya. Dan kalau kita lihat motif bulunya warna putih semuanya, tanduknya juga warna coklat ya kan. Nah, ini umurnya di atas 1 tahun dan bobot timahnya kira-kira 30 sampai 35 kilogram. Nah, ini umurnya di atas 1 tahun juga, dan ini dikasih harga sama seperti yang tadi, harganya Rp2.800.000 ya. Nah, dan kalau yang ini motif bulunya warna putih ya. Nah, di tanduknya juga warna coklat ke putih-putihan. Ini dombanya lumayan besar juga. Ini umurnya di atas 1 tahun lebih ya. Dan bobot timahnya ini antara 35 sampai 40 kilogram. Lumayan besar juga, keren juga. Nih, lumayan bagus ya, lumayan besar juga. Ini cocok banget nanti buat acara kurban dan yang lain-lainnya. Dan domba ini dikasih harga Rp2.800.000 ya. Nah, dan kalau yang ini juga sama, ini domba Garut juga tapi domba pedaging. Ini lumayan besar juga ya. Ini motif bulunya warna coklat dan warna hitam. Ini umurnya di atas 2 tahunan ya, masuk plek 4. Nah, ini bobot timahnya antara 35 sampai 40 kilogram. Dan domba ini dikasih harga Rp3.500.000 ya. Nih. Nah, dan selanjutnya ini domba Garut pedaging juga sama ya. Ini warna motif bulunya warna putih semuanya, sama seperti yang tadi, dan tanduknya warna hitam ada sedikit coklat ke putih-putihan. Ini keren banget. Ini umurnya 2 tahun, berarti masuk dari plek 4 ya. Ini domba Garut biasa pedaging, cocok buat acara kurban dan acara yang lainnya. Dan domba ini dikasih harga Rp2.750.000 ya. Nah, dan kalau yang ini adalah domba Priangan ya. Motif bulunya warna putih dan tanduknya warna hitam. Ini umurnya di atas 1 tahun lebih. Dan ya, bobot timahnya antara 30 sampai 35 kilogram.
Dan domba ini dikasih harga 2 juta rupiah ya. Nah, dan kalau yang ini domba pelayan juga sama, ini mati bulunya warna putih juga sama, tanduknya warna coklat keputih-putihan. Umurnya ini di atas 1 tahunan dan bobotnya antara 325 sampai 30 kg. Dan domba ini dikasih harga Rp1.850.000 ya. Nah, dan kalau ini sama juga seperti yang tadi, domba Garut Priangan ya, yang mananya mati bulunya sama, tidak jauh beda seperti yang tadi. Dan ini umurnya 1 tahun lebih dan bobotnya antara 30 sampai 35 kg. Dan kalau domba ini dikasih harga Rp1.850.000 sama seperti yang tadi ya. Nah, dan kalau yang ini domba juga domba Garut biasa, domba pedaging ya. Mati bulunya warna coklat sama kehitam-hitaman. Tanduknya juga warna hitam dan ini umurnya 2 tahunan, mari masuk lagi play keempat ya. Nah, ini bobot timbangnya antara 30 sampai 35 kg dan domba ini dikasih harga 2 juta rupiah ya. Nah, dan kalau yang ini domba Priangan ya. Nah, yang warna putih ini umurnya di atas 1 tahun lebih dan bobot timbangnya antara 25 sampai 30 kg dan domba yang putih ini dikasih harga Rp1.850.000. Dan kalau yang ini sama juga nih, domba Priangan warna motifnya warna baracak ya, berbaru warna hitam dan warna putih, tanduknya warna hitam, umurnya di atas 1 tahun juga lebih sama dan harganya juga sama seperti yang tadi, harganya Rp1.850.000. dan kalau yang ini selanjutnya sama juga, ini domba Priangan juga warna motifnya warna putih ya, nah tanduknya warna coklat putih-putihan. Nah, ini umurnya di atas 1 tahun juga, motifnya antara 25 sampai 30 kg dan domba ini sama seperti yang tadi dikasih harga Rp1.850.000. Nah, selanjutnya ini sama juga nih domba Priangan ya. Warna motifnya warna putih juga sama, tanduknya juga warna coklat keputih-putihan sama. Nah, ini di atas 1 tahun juga sama umurnya dan domba ini dikasih harga Rp1.850.000 ya. Nah, pemirsa Hobi Seni Channel, yang tadi saya sebutkan itu merupakan adalah harga domba Garut atau domba Priangan pedaging ya, yang ada di pasar domba Tanjung Sari ini. Dan harga yang tadi saya sebutkan itu merupakan harga langsung dari para pedagang ya kan. Nah, jadi untuk pemirsa Hobi Seni Channel atau siapapun yang berminat atau ingin membeli domba Garut untuk acara kurban atau acara yang lainnya, silakan langsung datang saja di pasar domba Tanjung Sari Sumedang yang buka setiap hari Selasa dan hari Sabtu mulai pukul 6 pagi sampai pukul 12 siang. Dan di sini menyediakan berbagai macam jenis domba. Jadi langsung datang saja ke pasar domba Tanjung Sari Sumedang dan nantikan video menarik lainnya seputar domba Garut hanya di Hobi Seni Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.